Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel SZA Family bersama dengan Bang Ade. Oke, bagi teman-teman, pandemi belum berlalu. Jadi untuk saat ini selalu pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan jauhi kerumunan agar kita serta keluarga selalu diberi kesehatan. Oke, kali ini kita dapat kiriman berupa holder dari Ulanji tipe ST17. Ini ada 360-nya, stabilisasi, serta bisa vertikal, horizontal. Oke, apa aja isi dalam packaging penjualan ini? Tapi seperti itu, intro dulu. Oke, ini dia Ulanji ST17. Langsung kita unboxing ya. Ini kosong. Ini dia untuk bahannya, terbuat dari plastik ABS ya, plastik ABS, bahannya sangat solid, lebih kecil dari yang kita punya yang kemarin, yang merek Takara. Ini bisa diputar mau vertikal, horizontal, atau landscape portrait. Dan ini dia bisa di atasnya ditaruh untuk khususnya, bisa buat untuk lighting ataupun untuk mic ya. Scope juga untuk 1/4 dan terusan Ulanji-nya. Ini sistem scope dia ya, putar. Ini kita coba pasang ke ini tripod Ulanji juga. Ini tipe MT08. Ini bisa teman-teman lihat di link di atas ya. Ini sudah kita unboxing, kita review. Coba ya. Pas nih, jadi lingkaran
bulatannya ini sama yang ulanjinya yang mini tripodnya pas. Jadi bisa diputar seperti ini. Kalau mau menggunakan lightingnya atau juga bisa kayak gini. Jadi suka-suka teman juga maunya gimana. Dan juga untuk di sininya, di bawah sama yang di atasnya, ini sudah ada karetnya. Jadi untuk smartphone serta HP kalian lebih aman, tidak mudah tergores. Ini pas nih, gabungan antara mini tripod sama holdernya. Yang ini tipe Ulanji MT08, yang ini Ulanji tipe ST17, bukan ST12 ya. Kalau ST12 itu grup band, ST17. Untuk build quality-nya sangat bagus ya. Walaupun dia plastik ABS, tapi untuk kualitas plastiknya juga lumayan solid. Ya mungkin itu aja review dari kami serta unboxing Ulanji ST17. Bagi teman-teman yang pernah menggunakan ST17, boleh komen sebanyak-banyaknya untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa selalu support dan dukung channel kami dengan cara subscribe serta nyalakan tanda lonceng dan like. Demikian unboxing serta review dari kami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.